lagi dengan Mak Mon di Coco Soapworks and Me. Kali ini aku akan membuat sabun untuk hewan piaraan kesayanganku, yaitu anjing-anjing. Dan sabun ini dibuat khusus untuk anjing Mak Mon yang kemarin itu terserang penyakit jamur dan gatal-gatal. Sebenarnya idenya berasal dari sabun ini, merek ini ya. Di sini disebut sabun anti jamur dan anti gatal-gatal khusus anjing dan kucing yang mengandung 15% sulfur. Tapi karena nggak ada tulisan ingredientnya, aku ingin membuat sendiri sabun untuk anjing-anjingku yang saya tahu bahwa bahannya adalah alami dan aman untuk anjing-anjingku tersebut. Oke, mari kita mulai. Ini adalah minyak kelapa, 100% minyak kelapa, lalu ada air distilled water, kemudian di sini ada titanium dioxide, soda api dan sulfur, dan kaolin clay, serta di sini ada santan, sedikit santan, lalu ada tambahan VCO-nya, coconut oil-nya. Ini ada sodium lactate dan sedikit fragrance oil dan sedikit pewarna untuk sabun. Langsung aja kita mulai. Di sini kita membuat dengan proses hot ya, pemanasan, hot proses dengan memakai slow cooker. Mesin sudah dinyalakan high, kita masukkan coconut oilnya. Coconut oil kita tuangkan. Lalu sementara dia mesinnya minyaknya panas, kita masukkan soda api ke dalam air distilled water ya. Aduk sampai bening ya, sampai semua soda apinya rata dan terlarut semua. Suhu akan naik tinggi. Lihat, 93 derajat. Kita tunggu agak turun sedikit. Oke, ini udah panas. Kita tuangkan perlahan-lahan larutan soda apinya ke dalam minyak kelapa. Stick blend sampai teremulsi. Kita bisa masukkan kaolin clay sekarang, serta kita masukkan titanium dioxide-nya sekarang, titanium dioxide pemutihnya ya, untuk warna putih sabunnya. Kita blend dulu. Ditutup dan tunggu 10 menit. Setelah 10 menit, kita lihat. Ya, ini dia sudah mulai memisah ya. Bahkan sudah misah. Ini mesin bisa kita matikan. Kita aduk lagi. Sabun kita hampir jadi, hampir tersaponifikasi seluruhnya. Kita aduk aja pakai stick blender ya, biar cepat.
Ya, ini dia yang namanya volcano. Kita sebut volcano. Jadi kita harus aduk terus saja sabunnya sampai turun lagi ya adonannya. Panas ya. Padahal mesin sudah dimatikan. Oke, minyaknya sabunnya adonan sudah turun lagi. Ini sabun sudah siap. Sudah jadi, sudah mengkilap juga. Lihat sabunnya sudah mengkilap ya. Ini sudah jadi sabun, kita bisa masukkan tambahan-tambahannya yaitu sodium laktat. Santan yang sudah dicairkan. Lalu pelan-pelan kita masukkan sulfur dan tambahan minyak kelapa yang tadi kita sudah timbang, kita ukur. Kita masukkan pelan-pelan. Sambil terus diaduk. Oke. Ya, sekarang kita bisa masukkan sedikit pewarna biar cantik aja. Saya mau warnanya agak pink gitu biar cantik sabunnya. Thank you.
Ya, ini saya kasih wangi stroberi. Kalau sudah rata, semua kita tuang ke cetakan ya. Oke, ini sabun minyak kelapa dengan sulfur sudah jadi. Kita diamkan sampai 6 jam, lalu kita akan potong. Saya akan menunjukkan pemotongannya sebentar lagi. Oke, ini sabunnya udah jadi, udah Mak Mon keluarkan dari cetakan bekas susu tadi. Ini ada sabun yang sisanya, tadi sudah dikeluarkan juga dari cetakan. Ini hanya menunggu waktu 6 jam. Sekarang kita akan segera potong, karena sudah keras. Oke, ini tadi sabun 100% minyak kelapa dengan memakai sulfur untuk memandikan anjing yang kena gatal-gatal dan jamur. Kalau ingin tahu resepnya, silakan komen di bawah ini, tuliskan email kalian, Mamon akan kirimkan resepnya. Dan juga kalau ingin belajar, aku juga ada kelas online untuk membuat sabun. Dan jangan lupa di like dan subscribe Coco Soapworks and Me bila kalian merasa tutorial tadi bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.